Objek wisata Saigohong menjadi salah satu tujuan tempat wisata yang cukup populer di Kota Palangkaraya. Lokasi wisata ini menawarkan objek sungai dengan pemandian yang khas dengan bebatuannya. Namun beberapa waktu belakangan, kunjungan wisatawan mulai berkurang. Hal itu disebabkan banyak pembukaan wisata baru di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada Kamis, 19 Januari 2023. Wisata Saigohong menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup populer di Kota Palangkaraya. Lokasi wisata dengan jarak sekitar 35 km dari pusat Kota Palangkaraya ini memiliki potensi lokal yang dapat dikembangkan untuk menarik minat para wisatawan dengan pemandangan asri serta suasana desa yang masih alami. Salah satunya seperti Sungai Batu, tempat pemandian. Di sekitar Sungai Batu juga dilengkapi dengan beberapa pondok kecil yang berjejer di pinggir sungai sebagai tempat persinggahan sementara. Petugas loket wisata country saat diwawancarai pada Kamis 19 Januari 2023 mengatakan bahwa kurangnya pengunjung wisata tersebut disebabkan oleh adanya pembukaan wisata baru serta fasilitas pendukung seperti wahana bermain. Kita punya sejarah sih nggak ada. Memang dari dulu ini kan apa namanya Sungai Saigohong ini kan memang dari dulu tempat pemandian orang-orang kampung. Tarik itu kan mungkin dari wisata-wisata yang lain mungkin ada yang lebih atau yang unik. Oleh masalahnya kan di sungai kita ini kan bebatuan, batu-batu, jadi kan wilayahnya kan beda. Iya. Kantri berharap kepada pihak terkait agar tempat wisata itu diperbarui lagi dan tidak hanya mengandalkan sungai saja. Dari Kota Palangkaraya, Betiana melaporkan.